Hai guys, kembali lagi bersama dengan Pandora Holiday. Saat ini kami short trip ke Kota Tua ya. Destinasi pertama kita ke Museum Wayang yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat. Di kompleks Kota Tua. Nah, tadi kita masuknya pakai kartu Bank DKI. Itu harganya satu orangnya 5.000 gitu. Jadi bisa mungkin kalau mau ke museum-museum di DKI Jakarta harus punya kartu yang keluaran dari Bank DKI ya. Itu wajib. Oke. Guys, Museum Wayang ini memiliki berbagai macam koleksi wayang, baik dari Indonesia dan berbagai macam koleksi wayang dan boneka dari mancanegara. Museum Wayang ini memiliki kurang lebih sekitar 5.000 buah wayang. Ini ukiran Bali. Ukiran Bali. Ini patungan Minan. Ini Rama dan Laksmana. Mana Rama, mana Laksmana? Atas pasti Rama, bawah Laksmana. Itu patung apa itu? Nah, ini Semar. Oh, itu Semar. Iya, Semar. Selain Semar, sebenarnya dia ini Sanghyang Ismaya. Jadi ada tiga, Sanghyang Widi, Sanghyang Ismaya, sama Sanghyang apa gitu. Ada tiga. Cuman kalau Semar ini sebagai bisa dibilang, bukan sebenarnya penasehat dari Pandawa. Itu ceritanya guys. Ini wayang golek dari Bandung. Nah, ini juga. Jadi setiap yang di kaca ini nih, jadi mengkisahkan yang tadi depan mengkisahkan Pandawa, kalau yang ini Rama dan Sinta. Nah, ini wayang golek versi besarnya Rahwana.
Raja Alam Kadiraja. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah, itu Prabu Siliwangi tuh. Nggak pakai mahkota kuning. Ini kayaknya sih kayak ratunya. Tuh. Nah, ini juga masih kisahnya Rama Sinta. Sandiak Ismoyo. Ya, orang Jawa Ismoyo, tapi orang ya ininya Ismaya. Menurut info dari situs Museum Wayang Guys, awalnya bangunan yang digunakan oleh museum ini adalah gereja lama Belanda yang konon katanya dibangun pertama kali pada tahun 1640. Kemudian pada tahun 1732 sempat diperbaiki dan berganti nama menjadi Gereja Baru Belanda. Dan pada tahun 1808 hancur akibat gempa bumi pada tahun tersebut. Nah, di lokasi bekas reruntuhan itulah dibangun sebuah gedung yang disebut Gedung Museum Wayang yang diresmikan tanggal 13 Agustus 1975 oleh mantan gubernur Bapak Ali Sadikin. Seperti kalian lihat guys, di dinding gedung museum wayang ini terdapat prasasti yang berisikan nama-nama para pejabat Belanda yang dimakamkan di gedung ini. Semua bentuk prasasti ini dituliskan dalam bahasa Belanda guys. Ini boneka si Gale-Gale. Boneka Gale-Gale dimainkan dalam upacara kematian dari seorang laki-laki yang meninggal tanpa keturunan. Kok ngeri ya? Jadi kenapa harus di belakang sini? Kenapa sih? Kok kamu mau depan? Udah depan. Enggak juga. Ya terus? Seberapa dibandingkan yang terlalu tuh.
lagi penasaran. Lukisan. Ini cerita si Pitung. Oke, kita ke atas yuk. Agak spooky ya, maklum ya, gedung tua. Kita naik ke atas. Oh, yang tadi ke atas ya? Iya. Turunnya ke atas. Ini ke atas memang. Hati-hati, bangunan tua. Ki Entus Sasmono. Lihat guys, keren banget loh ini. Ini keren loh ini, seriusan deh. Ini keren. Ini coba ya. Ini dari apa ya? Tapi sih yang paling keren ini guys, Ki Entus Susmono. Kalau nggak salah Ki Entus itu bukannya itu. Nah ini wayang kulit Cirebon. Wayang berkembang munculnya dan menunjukkan pelaku. Kebanyakan ya wayang di sini itu pasti perang Baratayuda, nggak jauh-jauh. Nah ini nih diinformasikan tuh. Bagian-bagian apa namanya, mahkotanya apa, tahunnya tuh jelasin tuh. Di sekolah nggak diajarin guys. Oh, ini ada ini bawah nih. Iya, bawah topeng Yogyakarta, topeng burung Bagong Sekartaji. Nah ini juga dari Yogyakarta. Ini akun nih guys. Nah, ini juga wayang lukisan kaca, tapi lebih darkness banget ya. Enggak dibandingkan yang di depan. Bagus sih yang zaman dulu nih, guys. Ini kan zaman dulu kali. Enggak, ini bukan orang, ini bukan zaman dulu banget sih. Bukan yang tahun ini. Namanya Panakawan. Wayang goyek Sunda. Iya. Panakawan termasuk nih Semar nih. Ini bawanya nih. Ini bapaknya nih. Ada gareng, ada cepot, terus ada dawala. Itu sih kalau nggak salah ini cepot. Nah, ini silsilah wayang tua. Yang tunggal Batara Guru, yang menang Batara Wisnu, Batara Baruna. Nah itu Batara Cahaya. Wayang kulit Betawi. Betawi itu gak ada wayang kulitnya. Ini wayang kulit Surakarta. Nah. Wayang ini ya wayang kardus tokoh Dahwana. Dia yang punya berapa muka sih? 1 2 3 sekitar 10 ya? 2, 4. Ada 10. Ada 10. Dia ada 10 aja. Ini Kumbakarna. Kumbakarna itu adiknya Rahwana. Tapi Kumbakarna ini bayi. Gitu.
dia baik, berhati baik gitu. Dia tuh matinya membela negara, dia bukan membela kakaknya ya, karena dia membela negaranya dia. Walaupun bermuka raksasa tapi berhati mulia. Nah, ini lihat tuh wayang kulit koleksi tahun 2000 barisan raksasa. Ini mungkin masih saudara-saudaranya kali. Lagi yuk. Jadi ini Gatot Kaca dari Bali, Banjarmasin, Banyumas gitu. Jadi Gatot Kaca dalam versi wayang tiap daerahnya gitu. Jadi berbeda-beda guys, lihat, bisa lihat perbedaannya di mana tuh. Wayang kepet. Ini biasanya wayang ini nih buat permainan anak-anak. Jadi untuk memperkenalkan ke anak-anak itu. Kan kalau gede-gede kan mereka nggak sanggup ya. Kan berat, berat loh itu beneran. Nah, akhirnya dibuatlah versi kecilnya buat mereka belajar gitu. Nah, ini dia. Ini belum. Oke, oh iya ini. Nah, ini Gatot Kaca. Hanuman. Tuh. Jadi, ini ceritanya Hanumannya dihukum sama Rahwana. Dihukumnya dibakar dia, tapi dia enggak mati. Jadi, ketika dibakar itu malah dia nggak bisa mati. Nah, dia malah berlari ke sana ke sini sampai dia membakar Alengka gitu. Karena kan tubuhnya kan dikelilingin sama ini nih api ya. Itu sih ceritanya. Nah, ini Gatot Kaca nih. Nah, ini Kidang Kencana. Brata Sena Permadi, ini juga masih ini tadi gua apa ham pada gua. Nah, ini dibuat pertama kali Sultan Demak Raden Trenggono. Versi Surakartanya. Nah, Semar, Gareng, Petruk.
truk sama Bagong. Betul itu. Nah, ini versi Cirebon. Versi Cirebonan kayak gini nih. Ini Bali. Topeng Klono Surakarta. Ini lebih spooky guys ya. Spooky. Ya kan? Di bawah. Ini dari Prancis. Oh, dari Malaysia. Ya, maaf. Mirip Thailand ya. Ini dari Malaysia nih, guys. Bacaannya. Asal Malaysia. Nah, ini dari Kamboja. Ini boneka Amerika. Kampung Cina. Umurnya lebih dari 350 tahun, milik keluarga Lisia dari Semarang, Jawa Tengah, berasal dari Kanton Cina. 350 tahun, guys. Tua banget ya. Buat apa-apa di sini karena koleksi terus bukan apa. Ini boneka Rusia belum ini boneka dari Polandia. Bonang, kenong, gong itu gong, kendang, kempul itu kan di rumah. Nomor satu. Oh iya. Nomor empat apa itu? Kenong ini kenong. Kempul tuh, kalau kempul tuh mana kempul tujuh kempul? Itu ya. Bonang. Bonang. Nomor dua itu apa? Bonang Barong. Oh Bonang Barong. Wayang Podtie. Podtie. Dari Cina. Dia pakai kain, pakai apa tuh? Pakai tali-tali digantinya di atas tuh. Hmm.
wayang sadet. Ini, oh ini dari ini nih, dari ini. Dari bambu. Oh dari ini, kalau ini kalau nggak salah sih dari kelapa deh ini. Ya kan? Itu loh, kalau ini. Ini dari jerami. Ya sih. Oh ini yang tahu ini dari yang ini loh, kelapa itu loh. Ya kan? Itu grass-nya benar. Dari bambu, dari suket. Suket itu tuh suket. Suket itu dari suket itu suket sih. Rumput. Rumput. Jadi nanti kalian kita udah bersama ininya apa namanya nih penjelasannya. Jadi nanti kalian bisa pause. Bukan yang gak mau baca ya, cuman banyak takut salah. Nah kalau ini bener nih dari suket, dari bambu sama dari kardus. Mana bambu mana kardus. Tuh. Ini unyil. Kalau kalian pernah lihat ini filmnya berarti kalian fix sudah tua. Tahun berapa itu? 70. 70 maksudnya pertama kali disiarkan, guys. Jadi jangan sedih. Wayang kulit Sasak. Iya tuh. Udah lama. Oh, ini tahun 2017. Apa katanya ini? Enggak tahu. Oh, berdebu. Oke guys, untuk museum wayangnya bisa kalian lihat. Nah itu pintu keluarnya. Berarti kita sudah selesai di museum wayangnya, gitu. Ya bisa kalian lihat nanti. Maksudnya yang tadi itu isi dari museum wayang ada apa aja di dalamnya, gitu. Untuk wayangnya terawat, udah gitu juga masih bagus gitu, memang benar-benar dirawat sama sama negara ya, terutama gitu. Udah gitu juga banyak macamnya gitu, dan dibuatnya itu dibuat cerita juga gitu. Jadi kalian wajib datang ke museum wayang untuk pengetahuan gitu, agar kalian mencintai budaya Indonesia. Oke? See ya. Bye guys. Thank you.
Museum wayang ini menjual pernak-pernik souvenir juga guys, yang terletak di pintu keluar gedung museum wayang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya guys, agar dapat notifikasi mengenai video terupdate dari Pandora Holidays.